Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat ya. Yang habis menjalani aktivitas hari ini. Malam ini malam Sabtu. Saya di Dermaga 1, ada KMP Kumala, Bandar Dermaga 1. Kebetulan baru bongkar-bongkar. Sandar terus bongkar-bongkar ya, proses bongkar. Ini kendaraannya penumpang pejalan kaki yang turun dari kapal Kumala. Pantau sekitar ada 40 orang ya. Terima kasih yang baru bergabung di channel ini ya. Untuk informasi ada yang baru ya dari gedung scan barcode pejalan kaki ya teman-teman ya. Mohon video ini jangan di skip ya, karena ada info-info penting yang saya ingin berikan ke teman-teman semua. Jadi infonya begini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semua yang sudah vaksin, terus teman-teman semua ingin menyeberang, tapi khusus pejalan kaki ya teman-teman ya, yang khusus pejalan kaki. Bagi yang pemakai jasa kendaraan aman dan bebas. Ini untuk pejalan kaki, walaupun Anda sudah menjalani vaksin, tetap harus genos ya teman-teman. Tetap harus genos. Karena kemarin-kemarin kan tidak, masih bisa. Jadi karena sekarang sudah ada varian virus Delta ya, informasinya ya seperti itu ya. Jadi harus, nah jadi petugas di Bakau itu harus mendapatkan hasil negatif dari para penumpang pejalan kaki yang ingin naik ke kapal gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita sudah vaksin, tetap harus genos, karena vaksin itu hanya untuk kekebalan. Jadi petugas di kesehatan di Pelabuhan Bakau itu ingin tanda bukti negatif dari tes genos itu ya teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, informasinya yang saya dapat dari scan barcode penumpang pejalan kaki. Oke, kita pantau di Dermaga 1 dan eksekutif seperti apa kendaraan ya. Kita pantau pemuatan KMP Kumala. Bis Ika Selamat. Thank you.
rem ini agak goyang ya. Saya lihat kameranya goyang-goyang. Ya, goyang-goyang teman-teman ya, goyang. Alunya lumayan ya, kencang. Goyang. Pokoknya goyang. Ada KMP sebuku, persiapan santar di Dermaga Express atau eksekutif. Alunya agak tinggi nih teman-teman nih, kapalnya agak goyang. Kita dengar suaranya ya. Jadi kapal langsung ikat-ikat kencang biar tidak terlalu terasa goyangnya. Jadi saya infokan lagi ya teman-teman ya, saya perjelas lagi ya, untuk teman-teman semua yang sudah vaksin, bila Anda pemakai jasa pejalan kaki mau nyebrang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, itu tetap wajib genos test ya, karena petugas ingin mendapatkan bukti kalau kita walaupun sudah divaksin harus ada bukti kalau kita itu negatif. Itu ya teman-teman ya, karena vaksin itu cuma untuk kekebalan tubuh, karena katanya varian virus Delta ya, yang baru ini varian virus Delta itu walaupun kita sudah vaksin harus tetap dites ya. Begitu informasinya teman-teman. Ini parkiran atau antrian pribadi yang ingin naik ke kapal ekspres. Sampai belakang nih sepertinya teman-teman ya. Mulai merapat-merapat ke MP Sebuku. Pemakai jasa kendaraan aman ya, tidak genos atau rapid test. Kalau untuk sekali muat dengan KMP buku ini habis ya teman-teman, pribadi habis. Dari Merak, kardek dan upper deck penuh. Ya teman-teman ya, parkiran di jalur untuk ke depan kapal.
sebelah kanan. Cuma satu baris sampai ujung belakang ya teman-teman. Kapasitasnya untuk KMP Sebuku upper deck itu 80 ya, 80 unit. Mungkin kalau ini mobilnya dihitung kemungkinan adalah teman-teman 80 unit. Cuma satu baris. Ini jalur apa? Areal parkir untuk kendaraan pribadi. Kosong. Cuma satu baris ya, satu baris. Langsung menuju ke depan kapal, cuma satu baris. Oke, kita ke dermaga satu ya, atau ke depan gangway. Di gangway khusus pejalan kaki, mulai bongkar-bongkar ya. Proses bongkar-bongkar MP Sebuku. Parkiran kendaraan truk harus sedikit ya teman-teman ya, tidak terlalu banyak antrian di parkiran kendaraan truk atau bus. Lapangan parkir dermaga 2 teman-teman ya. Kendaraan pribadi baru terpantau 2 unit ya. Ada bis. Kendaraan truk mendominasi dermaga 2. Ada KMP Amadea baru take off dari dermaga 3. Penggantinya KMP SMS Agita. Malam ini cukup lengang teman-teman ya, cuma laut agak sedikit alun, jadi kapal agak goyang. Dermaga satu tadi agak kerasa goyang. Tuh, bisnya cakep nih, Hepa Star. Dermaga 2 masih proses bongkar-bongkar.
bisnya bagus banget, Epastar. Wah, masih plastikan. Masih plastikan ya teman-teman joknya. Wih, bisnya baru nih. Epastar. Masih plastikan joknya. Malam ini cukup lengang ya teman-teman ya. Di Pelabuhan Bakau ini lengang ya. Kalau malam Sabtu dan malam Minggu itu cukup lengang. Malam Jumat dan malam Senin sama malam Selasa itu tradisinya ramai di Pelabuhan Bakau ini. Ini malam ini lengang, Jumat malam. Dan seperti semalam ya, atau malam Jumat ya, semalam padat ya. KMP Kumala, persiapan pemberangkatan sudah selesai pemuatan ya teman-teman. Parkiran dermaga 1 lengang sekali dermaga 1 parkiran kendaraan. Mulai diangkat untuk jembatan setrem. Ada KMP Salim, persiapan sandar di dermaga 1 menggantikan kapal Kumala. Jadi begitu teman-teman informasinya ya, saya perjelas lagi di penghujung konten ini teman-teman. Jadi untuk pengguna jasa kendaraan dari motor, kendaraan pribadi, kendaraan bus, kendaraan truk, pokoknya memakai jasa kendaraan ya, itu aman dari surat rapid test atau genos test. Jadi untuk memakai jasa jalan kaki, nah itu harus melakukan proses genos test atau rapid test. Tapi di Bakauheni itu pakai genos test ya teman-teman ya. Nah itu walaupun kita sudah vaksin, jadi harus tetap genos test. Karena petugas di Bakauheni itu ingin bukti dari genos test kalau kita itu negatif. Itu teman-teman ya, karena sekarang ini sudah ada virus varian Delta ya. Nah, mungkin teman-teman semua tahu lah ya, virus Delta. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kita break dulu. Selamat beristirahat. Selalu jaga kesehatan. Ikutin protokol ya yang dianjurkan pemerintah. Oke, itu aja teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.